Dilansir dari G News, Ustadz Abdul Somad ditolak datang oleh Aliansi Masyarakat Mayong. Jelang kehadiran Ustadz Abdul Somad ke Jepara pada 1 September 2018 nanti muncul gerakan penolakan dari masyarakat sekecamatan Mayong yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Mayong Cinta NKRI. Dalam pernyataan sikapnya, Abdi Munif selaku koordinator menyatakan penolakan atas segala bentuk gerakan radikalisme dan segala bentuk gerakan yang bertentangan dengan NKRI. Pernyataan itu akunya dipicu beredarnya atribut khas ormas terlarang HTI jelang kehadiran UAS yang diundang oleh Ustadz Mudofar ke pesantrennya Al Husna Mayong Jepara. UAS belum datang saja, timnya dengan simbol-simbol HTI sudah masuk ke Mayong, ujar Munif di desa Gleget Mayong Jepara Senin 29 Agustus malam. Munif menyayangkan pihak keamanan yang dianggapnya kecolongan. Keamanan kok bisa kecolongan, imbuhnya. Gara-gara simbol bendera HTI masuk ke Mayong, Munif menganggap desanya tercemari oleh ajaran khilafah yang bertentangan dengan NKRI. Padahal Mayong adalah tempat kelahiran pahlawan nasional R.A. Kartini. R.A. Kartini yang mengajari munculnya sumpah pemuda itu di sini. Ratu Kalinyamat yang memperjuangkan penjajah dari Portugis juga dari sini, tandasnya. Kami tidak rela, ungkap Munif soal beredarnya atribut HTI.